Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Karpaki Multiplayer. Okey awak-awak kita, hari ini kita akan lanjutkan part yang terakhir bagi event Ferrari 458 Italia. Aku tak tahu kenapa event ni sampai boleh jadi 3 part awak kita. Biasa event-event sebelum ni jadi 2 part je awak kita. So kita tengok siapa akan menjadi juara untuk pemenang auto show Ferrari Italia awak kita. Tak perlu buang masa, jom kita lanjutkan gameplaynya. Let's go. Okay waiter, aku dah backy dah. Jom. Okay. Jom kita tengok auto show untuk design pro game ini. Kita boleh. Aik, main mana ni sen GTA waiter? Aduh, reka-reka lah abang-abang kita ni. Tapi kita nak tengok dulu kita punya design kereta ni boleh menang tak. Kalau boleh menang, oh terbaik lah. Tapi aku nampak, tak tahu lah, oh, tengok tu kereta tu, oh. Weh pelik lah. Ni kalau ada cowok, nice ni kereta dia ni, apa kata? Awalnya Kita main angin aja. Aduh. Okay, dah nak sampai. Oh, dia pun tak terbabas lah ni. Comel oh, dia punya colour awak kata, warna-warni. Macam mana dia orang buat ah? Tengok eh korang, kalau tengok speed eh, aku tak laju mana kereta ni. Biasa Ferrari memang boleh pergi sampai 400 awak kata. Kalau reality tak sampai rasa. Ah, mari mana nak nama tiru ruang ni awak kata. Ada yang ambil nama aku awak kata. Jom kita park dululah dekat sini. Jap. Okey. Jadi kena kunci dulu. Susu. Jom kita pergi belakang dulu. Jom waiter. Oh, sorry. Terbaik ah. Betul kata. Ada awak kata, aku ingatkan dia buat dekat tu. So jom kita park satu-satu ni. Satu kereta satu parking. Aku tak nak berebut dengan orang. Aku tak nak rebut macam ni. Jadi aku ambil park paling hujung. Okay, jom. Tepi. Satu kereta satu parking. Tepi. Aduh. Macam biasalah awak kita bila event-event dah dekat habis sikit, adalah yang peliknya. Man, tak ada ke Ferrari? Data mana ni? buka lock. Owner nak susu. Buka lock. Awak buka lock. Sebab kita orang nak keluar dah ni. Nak ending dah. Sabar Faruk. Seorang. Satu. Okay awak kata, dia orang ni dah semua dah berkumpul dekat sini. Walaupun tak furung nak buat macam mana dah. Dah dah pakai nama aku awak kata. Untuk pengetahuan korang, korang hati-hati sikit lah. Ramai sekarang ni dia pakai nama aku, lepas tu dia buruk-burukkan. Oh ni aku tak tahu lah. Ada yang okey, ada yang tak okey awak kata. Untuk pengetahuan korang, nama aku hanyalah pakai yang ni awak kata. Yang jenis gini, tulisan eh. Jangan korang jangan terkeliru pula. Sebab ramai yang jumpa dalam room. Rindu ada buka room ke? Rindu ada buka room ke? Ha. Jadi bila saya fikir-fikir balik, saya buat tulisan macam tu lah untuk awak-awak kita kenal mana ni, mana Rindu asli ke Rindu tak asli. Okey awak kita, kita pergi dekat first dulu kereta ni. Okey dia punya, oi alam walker. Tak perasan kalau tak tengok dekat-dekat. Takut. Wah. Kalau manusia hidung kembang. Kalau kereta ni exhaust kembang.
Okey okey, kita tengok dulu dia punya tepi ni. Tapi sayang dia letak siren poli. Oh ni bukan ke yang owner yang buat kereta aku ke? Ha, sama. Dia punya ni. Okay, so jom kita pergi next. MHQ. Oh, ni kereta Aziznya Wita. Aku keluar dulu. Assalamualaikum. Okey, baik Rindu Kazai. So tengok ni, yang ni dia punya ni dah kita pernah tengok sebelum ni. Owner pun dah tak bagi dia punya tu. Tengok Osha, tapi tak apa lah, aku nak tengok juga Wita. Okey, oh ni dia punya ada lah juga design. Sekarang ni kenapa aku sangkut ni? Okey, okey. Okey, macam yang ni macam yang real punya, yang reality lah. Sebab kebanyakan reality mana ada design Wita, dia kosong macam ni je. Tapi aku tak tahu boleh menang tak yang ni. Ni simple je. Okay, so jom kita pergi dekat kereta Nova ni. Aku tak tahu kereta siapa, sorry sorry sangat. Okay, kereta Nova ni, oh lawa juga kereta dia. Tapi kenapa tayar dia dibuat macam ni? Ketuk keluar Wita. Woi, memang detail lah. Okay, programming Momo Itali. Ni kalau ada dia. Kalau ada crown ni lawa ni Wita. Cantik 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 cantik. So jom kita tengok yang rindu. Yang rindu ni pun boleh tahan juga Wita, sebab design dia sama dengan owner yang tu. Kita tengok. Okey, tapi sayang dia macam aku yang cakap pada awal tadi Wita. Oh, tu kata tak perlulah letak ni subscribe channel Rindu Kazi. Tapi by the way, aku susu thank you sangat. Aku jangan nak subscribe channel Rindu Kazi. Creator sponsor lah, creator sponsor. Jangan salah saya. Design ni bukan design saya buat. Ah, yang ni lawa Wita. Ai. Auto hilang. Wow, kena ambil dengan air pen. Konspirasi. Weh. Oh ni lawa. Ring mas. Weh, simple tapi lawa. Lawa. Okey. Mata-mata. Ni kena si bocak. Ni kenapa kereta dia macam ni ah? Kena si bocak. Saya ingat skrin saya rosak tadi. Tak. Kereta ada macam ni. Kereta ni kereta chrome. Lain macam chrome dia. Tapi nice lah. Saya pun ada satu lah. Saya nak bagi kat Rino. Weh, korang Eddie tanya tu. Jangan ikut saya. Eddie tanya tu. Pergi, oh, pergi. Eddie. Okay, jom kita tengok kereta owner kita. Aduh, aku nak ocah satu-satu. Dia orang ikut lah. Yang ni lawa. Tapi chrome dia hitam. Kalau dia buat cerah sikit, chrome dia lawa kita. By the way, semuanya kereta dalam ni lawa-lawa sebab dia fight dengan crown. Yang kereta Adidas tak ada dan yang awal tadi. Lepas tu yang kereta Rian pun tak ada. Kalau tidak mungkin dia orang boleh menang. So jom kita pergi support dulu. Jadi aku skip je lah Wita, tengok siapa yang akan menang. Dapat warna kereta saya banyak kereta. So banyak. Cepat. Tak boleh nak panjat ke? Siapa tak undi kereta ni, kita buang kereta je. Buang dekat tasik. Dah kunci, tak boleh buang. Betul ke? Sungguh kan? Jangan. Beli lock tu. Buka lock. Jangan. Bahaya. Ah tu dia dah bagi warning dah tu. Okey, berapa orang semua sekali? Aduh. Aduh, jangan. Man undi. Okey, awak kita. So jom kita tengok tempat ketiga dulu. Kita tengok tempat yang ketiga bagi auto show siapa yang menang. Wow, terbaik ah Faruk. Okey, kita tengok tempat yang kedua pula. Okay, tempat yang kedua. Terbaik. No, nombor 2 Nova. Woi, tahniah Nova. Okay, kita tengok nombor 1. Nombor 1 kereta mana? Siapa yang pilih ramai-ramai tadi? Aku rasa yang Nova. Aku mati-mati ingat nombor 1 Nova. Habis tu siapa nombor 1? Hai. Sebab kereta aku tadi dapat 2 undian, Wita. Tak logik lah. Kereta owner aku rasa kereta owner.
Kak Logi kata aku beli nombor satu. Jangan-jangan macam tu. Tak aci, aku tak nak. Weh, kenapa? Kenapa saya lah? Kenapa saya? Eh, kenapa saya nombor satu? Jangan macam tu. Nanti orang komen. Aduh. Taklah. Aku tak nak tu. Aku nak yang jujur kita. Kalau sebab bagi aku design aku simple sangat. Sorry the left. Tak apa tak apa. Kita dah nak masuk drama dah. So okeylah, awak-awak kita untuk video The Game Car Parking Multiplayer siapa di sini terlebih dahulu. Aku harap korang enjoy dengan video ku ini dan terima kasihlah kepada yang telah menonton. Nampaknya event ni Ferrari 458 Italian berjaya juga kita laksanakan walaupun sedikit orang sebab kereta ni mahal kita satu lagi nak beli. Sebab ramai yang tanya Barindo macam mana nak dapat duit dengan cepat dengan kaya. Nanti aku akan cuba tunjuk ke korang sebab aku dah main game ni lama dah kita. Jadi kita akan bertemu lagi di next video. Bye.